Iya, kemarin pas aku di Bali sempat kena ada penyakit baru namanya Bali Deli. Jadi katanya mungkin air di sana lagi kotor atau makanannya gimana, jadi langsung diare. Ini sekarang masih sakit sih. Apa yang dirasa Bang Beran? Yang dirasa tuh apa Bang Beran? Dehidrasi, lemas, terus muntah-muntah, BAB terus. Jadi kayak diare sih pada umumnya. Berapa lama? Cuman semalam doang. Udah cek ke dokter kan? Udah cek ke dokter. Jadi harus banyak isi mineral, harus diinfus, harus istirahat. Oh enggak, jadi katanya lagi ada air di Bali itu lagi kekurangan, jadi akhirnya mereka pakai air keran atau gimana gitu, nggak tahu juga sih kata dokternya sih begitu. Obat-obatannya gimana? Ada, masih diminum sampai sekarang. Tapi sampai saat ini apa yang masih dirasain dong? Lemes sih, makanya ini kurang fit nih, harus cepat-cepat balik. Sempat turun berapa kilo? Sempat turun 2 kilo sih. Pantangan makan nggak boleh makan gorengan, nggak boleh yang manis-manis, pokoknya nggak boleh pedes-pedes, kayak orang diare pada umumnya sih. Tapi tadi sama penyakitnya apa dong? Bali Belly. Bali Belly. Feral dikit doang, Mama. Soal Mama dong.